Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam bidang. Oke, kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bang Ahmad Karim. Ini di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Oke, pesanannya yaitu Predator OD38 seperti ini. Mantap sekali kawan, papernya ini bisa maju dan mundur. Dan di bagian di sini pegangannya menggunakan pegangan karet pada CR-gun. Cancel kongkang sudah ada di bagian kiri senapan. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya ini kawan. Ini juga bisa dipasangin magazin isi 14 crown. Oke. Dan di sini tabungnya menggunakan tabung dural OD38. OD itu OD diameter luar kawan. Manometer sudah ada di bagian depan sini. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan, mantap sekali. Tempat pengisian anginnya di bagian kanan senapan di sini menggunakan mini coupler. Dan di bagian tabung ini sudah ada pengaman tabung atau tempat dudukan tripod. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak atas kurang lebih 25 sampai 30 meter, sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap kawan. Oke, dua kali mantap. Dinyatakan lulus dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan, senapan Predator Tactical. Mantap sekali OD38, OD itu OD diameter luar tabung. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam hidup.